Halo, jumpa lagi dengan Food and Travel with Joyce. Kali ini saya akan ajak teman-teman untuk ke mengikuti upacara 17 Agustus di KJRI Konsulat Republik Indonesia di San Francisco. Ini adalah ruangan Wisma Indonesia di mana Konsulat Republik Indonesia tinggal di sini ya. Dan kalau juga dipakai untuk acara-acara tertentu di Wisma Indonesia. Dan ini adalah ulang tahun Republik Indonesia. Isinya adalah rapis Surabaya. Enak sekali. Jadi ini Wismanya, tempat konjen tinggal. Bendera siap. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh komandan upacara. And whereas San Francisco has a outstanding history of openness and respect for people of all backgrounds, and today, on the occasion of Indonesian National Day, we particularly recognize the important contribution made to our city by Indonesian Americans. And whereas Indonesian National Day gives us the opportunity to extend sincere thanks to the Consul General of Indonesia for the essential services, programs, and resources it provides to our community. And whereas San Francisco is committed to working with the Consulate General of Indonesia to encourage deeper connection between the Indonesian people and the people of San Francisco. And whereas we look forward to the continued friendship and partnership with Indonesia as we work together to promote peace and mutual understanding through meaningful people-to-people activities, including municipal, business, trade, education, and cultural exchange now. Therefore, be it resolved that Mayor London Breed of the City of County of San Francisco on the occasion of Indonesian National Day do hereby proclaim August 17, 2024 as Indonesian American Friendship and Heritage Day in San Francisco. Selama hayat masih dikandung pada.
Ya, halo teman-teman, kita saat ini berada di KJRI San Francisco dan saat ini ada bersama kami adalah konjen dari KJRI San Francisco. Silakan Pak, perkenalkan namanya. Saya Prasetyo Hadi, Konsul Jenderal RI di San Francisco. Pada hari ini saya bersama masyarakat dan diaspora Indonesia berkumpul di Wisma Indonesia untuk melaksanakan upacara bendera HUT kemerdekaan RI ke-79. Masyarakat Indonesia di wilayah Pacific Northwest adalah 20.446 orang yang terdaftar di Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan mereka umumnya adalah mengikuti kegiatan pada hari-hari besar dan juga pada kegiatan yang KJRI inisiasi seperti misalnya konsuler talk, teknologi talk, bahkan dengan kegiatan bazar ataupun kegiatan pertemuan yang digagas untuk bersama-sama membantu kita dalam mensukseskan misi diplomasi Indonesia. Mereka biasanya di dalam kegiatan-kegiatan yang ramai ini, mereka mencari ataupun menginginkan atau kangen dengan makanan Indonesia seperti sate, rendang, mie goreng, ya. Dan yang utama adalah tidak saja makanan, tapi kebersamaan, kerukunan, dan juga kita bisa saling berkomunikasi, kita bisa saling berkoordinasi dan mencari hal-hal baru untuk bekerja sama di masa depan. Itulah kira-kira gambaran dari kegiatan ini. Ya, semoga kegiatan ini dapat terus berjalan lancar, sukses, dan didukung oleh masyarakat dan diaspora Indonesia di wilayah Pantai Barat Amerika ini. Dabu, ya. Terima kasih. Ya, itulah kata-kata dari Pak Konsulat Jenderal, Pak Prasetyo Hadi, yang sangat ramah. Dan ini adalah tim Paskibra, dan ini adalah masyarakat Indonesia yang sedang menyantap makan siang. Dan makanan ini dimasak oleh chef spesial dari didatangkan dari Indonesia, ya. Jadi kita bisa makan makanan ini yang dimasak oleh chef dari Indonesia. Dan ini adalah pujian dari diaspora. Selamat ulang tahun Republik Indonesia ke-79.